Setelah melaksanakan rapat pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari resmi menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mendatang. Daftar pemilih tetap yang ditetapkan sebanyak 238.205 pemilih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan DPT tahun 2019 lalu dengan jumlah DPT 208.846 pemilih. Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh mengatakan, penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap berdasarkan 11 kecamatan di seluruh wilayah Kota Kendari. Untuk warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di daftar DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk saat di tempat pemungutan suara nanti. Jadi hari ini KPU Kota Kendari menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan DPT untuk pemilu tahun 2024. Ya. Jumlah pemilih kita yang ditetapkan itu adalah 238.205. Ya. Dengan rincian laki-laki 117.022, perempuan 121.183. Nah, penetapan DPT ini tentu berjalan lumayan panjang tahapannya sejak 14 Desember tahun 2022 lalu. Penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU melalui proses cukup panjang dengan waktu sekitar 7 bulan sejak 14 Desember 2022 lalu. Herianto melaporkan dari Kendari.